apa sih Dit? Apa namanya, menuntut ilmu itu sesuatu yang bagaimana sih Dit? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah segala sesuatu yang sangat penting. Sangat penting juga. Sangat penting, dan setiap orang Islam ya yang mengaku bahwa dirinya Islam itu harus menuntut ilmu. Ya, telah banyak dikatakan baik itu dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadhail ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dan tidak ada sesuatu yang lebih benar, dan tidak ada sesuatu yang bisa dipungkiri lagi kecuali dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya telah disebutkan ya tentang fadhail ilmu, yaitu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat di antara kalian. Iya. Orang yang beriman di antara kalian, begitu juga walladzina utul ilma darajat. Begitu juga orang yang berilmu di antara kalian banyak dari derajat. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, antara derajatnya orang yang berilmu sama orang yang beriman itu derajatnya tinggi, dari orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya orang yang hanya beriman saja. Jadi beda, Beb ya? Beda. Antara orang yang beriman dan orang yang berilmu itu ternyata beda, pemirsa. Ya. Derajatnya itu beda. Derajatnya itu beda. Sehingga katanya Sayyidina Ibnu Abbas, perbedaan antara satu dengan yang lain itu adalah 700 derajat. 700 derajat ya. Di antara dari orang yang beriman sama orang yang berilmu. Iya. Berarti orang yang beriman itu di bawah, Beb ya? Iya, orang yang beriman itu di bawah. Di atasnya lebih 700 derajat, di atasnya itu adalah orang yang berilmu. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu adalah perjalanan 500 tahun itu. Saking utamanya dan saking afdalnya itu sebuah ilmu. Ya. Kemudian itu dari ayat. Sekarang adapun yang dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menurut ilmu itu fardu bagi setiap orang yang muslim, ya, baik dia itu sudah tua maupun masih kecil, laki maupun perempuan, semuanya itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi hukumnya itu wajib juga. Ya, wajib. Sedangkan kita kan tahu bahwasanya hukum yang wajib itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Ya. Dan itu nggak mandang walaupun dia tua ataupun muda, ya, dia itu laki ataupun perempuan gitu, ya, Beb. Sehingga ketika gitu orang meninggalkan ilmu, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang menyebutkan, ya, ada orang yang seorang pujangga menyebutkan, ya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Itu belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Lagi lahir, enggak mungkin langsung berbicara kan? Enggak mungkin. Itu enggak mungkin kan? Ya, kita nangis pasti kalau itu. Pasti nangis. Ya. Ketika bayi lahir, awal mula dia nangis. Beberapa bulan kemudian dia mulai belajar, ya, belajar berjalan. Setelah beberapa bulan kemudian sudah mulai berbicara. Jadi seperti itu. Ya, makanya mustahil banget gitu kalau misalnya ada orang ataupun anak yang baru lahir, tahu-tahu keluar dari perut emaknya ceramah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sangat tidak mungkin. Iya, iya. Nah, itu. Falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang berilmu beda dengan orang yang bodoh. Bagaimana di Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun."